jangan kacau. Hello. Okay. So sekarang ni kita sambung soalan topik garis lurus tadi untuk video part 2. Okay. Video part 1 tadi cikgu dah bawa kat korang sampai kita nak cari, kita dah ambil maklumat semua daripada soalan yang diberi. Soalan yang diberi ni, maklumat ni semua kita dah transfer dekat diagram ni. Tu penting ya. Kemahiran lawak tu penting. Okey, sekarang ni sehingga tadi kita berhenti untuk mencari kecerunan. Cikgu cakap tadi apabila dua garis selari, maka kecerunannya adalah sama. Kita nak bina persamaan garis lurus TU. Kita tak boleh direct dapat kecerunan TU. Maka kita mencari kecerunan TU ini melalui kecerunan PV. Kerana PV ini selari dengan TU. Kecerunan mereka adalah sama. Okey, bila PV kita nampak kita dah dapat dua koordinat di sini. P koordinatnya 0.3, V koordinatnya 12.9. Okey, ini adalah cikgu petik daripada formula yang diberi dalam SPM muka depan tu sekali. Formula dia kata Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ni, okey. Kita masuk dalam formula sekarang. Inilah X1, Y1, ini X2, Y2. So cikgu masuk dalam formula, okey, formula ni. 9 tolak 3. Cikgu nak tekan dekat sini. Yang atas mesti Y, yang bawah mesti X. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Bila awak 9 tolak 3, maka yang bawahnya mesti 12. Sebab 12 ini pasangan 9. Kosong ini pasangan 3. Okey, so dapat jawapannya setengah. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita gantikan setengah ini ke dalam persamaan tadi. Gantikan tempat M tadi. Okey, bila kita ganti tempat M itu, okey, M sama dengan setengah. Okay, kita dapat macam ni. Alright. Okey, selepas itu apa kita nak fokus? Kita nak cari pula C. Kita dah dapat M, lepas tu kita cari pula C. C itu apa tadi? Pintasan Y. Sekarang ni dekat TU, nampak tak pintasan Y dia? Kita tak nampak kan sebab dia tak garis terus. Pintasan Y ni apabila garis TU ini zap dia lalu kat paksi Y ni. Ha, tapi tak nampak. Maka kita kena cari pintasan Y ini melalui persamaan ini. Bagaimana cara dia? Okey, XY ini adalah titik-titik yang dilalui di atas garis TU. So XY ini kita nampak TU ni ada titik tak yang dilalui di atas garis ni? Okey, yang diberi di sini 4, 3. Maka kita gantikan titik 4, 3 ini ke dalam persamaan ini. 4 sebagai X, 3 sebagai Y. Untuk apa? Untuk mencari C. Okey, tengok cikgu ganti macam mana. Y tu cikgu ganti dengan 3, X itu cikgu ganti dengan 4. Okey, and then kita kerjakan persamaan ni. At last kita dapatlah C itu 1. Ini basic persamaan linear. Kena terror Okey. Lepas tu bila dah C sama dengan 1, apa kita buat? Kita gantikan balik dalam Y sama dengan MX tambah C. M tadi kita dapat setengah, C itu kita dapat 1. Inilah jawapan dia. Persamaan garis lurus TU. Okey. So kita tengok markahnya dulu. Okey. Bila kamu berjaya mencari kecerunan, dapat markah 1. Okey. Apabila kamu berjaya menggantikan titik-titik yang dilalui ni, titik XY di atas garis yang betul, maka kamu layak mendapat 1 markah lagi. Dan akhirnya apabila kamu dapat mengeluarkan persamaan itu, maka kamu layak dapat lagi 1 markah. So keseluruhan markah 3. Okey. So itulah untuk soalan A. Kita tengok next video pula untuk soalan B.